Oke guys, untuk selanjutnya kita akan praktek pembuatan pupuk kompos guys. Ini sedang berada di gudang pupuk kompos milik kelompok tani Ngudi Makmur Wonorejo Sleman guys. Oke, kita ikuti bagaimana proses pembuatan pupuk kompasnya. Let's go. Pupuk aduk digembarakan sampai rata. Tinggal sini. Ini kira. Nggih. Dewaun nembe selapis. Lapis. Lajeng samangke menika nginggiripun kontumane melih. Setunggal lapis. Nggih. Lah nek mung kalih lapis menika supaya untuk mempermudah ini bab menika. Nggih, Pak. Nah, menika contohipun bahan baku ingkang pun proses wingi menika mboten dados. Menika hitungnya pun daur ulang. Ngerti lho Pak? Jadi mboten mulus fermentasi niku terus jadi. Niku mboten. Nggih, perlu wonten sing mboten jadi. Contone yang mboten jadi menika mboten panas pada saat pun jadi meresani ditetengeripun ciri-ciri kasipun. Nggih. Paham, Pak? Nggih. Nah. Lajeng niki wau kula ambali melih menawi ingkang kagem petani mboten rencana dipun jadi menika mboten perlu diring mboten napa-napa. Kan ngaten? Nggih. Ngiras wektu tapi fermentasine pun sama. Kedah. Harus difermentasi. Tapi kualitasnya sama. Ya, kualitasnya sama, cuma bentuknya. Bentuknya. Lagi, nah. Cuma tidak diayak. Gitu? Iya. Nah, tapi tetap gunake pupuk niku. Gitu? Iya. Soalnya nek petani mung digo dhewe, ning nek luwe apik, nggih di secara sempurna. Sempurna. Terus niku mun sempurna, ya. Cuma gandeng mun tekan gen digiling. Ya, kalau direk, ini kan hitungannya ini kok tinggal kualitas. Kualitas yang ini arsitol ini kayak yang ini. Kenapa itu? Ini digodiwi dengan catatan ini disisir, mangge, lajeng, ditumpuk supaya berproses rin, Pak. Ampun ngerti ini catat, sebenarnya ngalas, percuma sami. Ini. Paham, Pak? Iya, paham. Napa sak dhewe pun dhewe preso staf demi staf. Iki, Pak. Kuwi niki nggih kedah. Namung biarke ngoten napa di tutup. Nah, ono pati kuwi. Nggih, matur nuwun. Pak, niki gantine tutup niki kan naungan, Pak. Nggih. Ya. Pun kenging naungan utawi untuk mempercepat proses. Ya toh? Niku mboten ditutup. Oh, mboten ditutup. Nggih, menawi ditutup niku donges rong minggu pun dadi iso dicacah, disisir, mikrone kersane sak merata. Niki iso sesasi. Napa Mas arep iku kok iso sesasi? Tutup karena ngembun. Ngembun. Ya, nek ngembun, air embun masuk. Jadi niku megung teng jero. Nah, iki setiap anu pasti wonten pertanyaan niku. Nggih. Tapi masuk akal, Pak. Ngembun rasa lunga ra kena angin masuk malah tambah air. Iya, Pak. Nggih, malah tambah air sepo mesti. Nggih. Nggih. Nggih niki nggih. Nggih, tambah. Sing jam menika nginjak sinten malih? Bedak. Untuk anu pembuatan fermentasinya berapa
hari. Waktu berapa hari bisa jadi? Nah, mulai niku kan niku sing kula karepke kan jadi berarti ada napa nggih? Tanggapan sing perlu kan. Apik, Pak. Kan ngaten. Niki proses niki 1 sampai 15 hari. Satu minggu maksud lo. Satu minggu sampai 2 minggu. Hari. Tapi menawi pun ditusuk ngeten iki ngagem bambu napa-napa panas. Gitu. Niku berarti tanda-tanda dipun berproses. Jadi. Ngaten. Sampun. Nggih, napa meles sinten dadi? Pak meles boten saged susu. Nggon? Menawi sampun untuk anak niki perlu diwalik. Lah niki. Nah. Ngeten nggih, Pak. Diwalik niku dicacah. Contonipun nika, Pak. Sik proses kali niku, Pak. Oke. Malike nek pun umur seminggu tekan 2 minggu. Tapi ciri khasnya panas rumiyin. Nek tesih adem, anyep. Daur ulang kaya niki. Kan ngoten. Bisa disisir kalau sudah berproses berarti, Pak. Nggih. Dadi ngoten. Ana boten urung ciri-ciri ni urung ana urung dadi kok di anu kan padha mawon nggih to lethong biasa makane uret makane uret wis cetok niku awake dhewe niki bahan baku nek lethong saking kandang langsung gawa anu urete kata no betul kata nah niki iso ngurangi uret nggih to tunggal pengkali nanggulangi supaya tandurane awake dhewe niku mboten layu. Karena ini ada sekeng lecong, sekeng langsung kandang, gitu. Pasti ada sekeng layu. Lolos. Iya, pasti ini. Iya. Syukurlah, alhamdulillah, ini sabar bapak, sabun paham. Iya, pasti. Tadi kalau mereka tak jatuh sebelah layu, mau. Iya, Pak, iya. Nopo melek. Ini yang gantinya ini, kalau yang di toko-toko ini apa, E4 itu sakit, Pak? Ya, itu... Kalau enggak ada IM4 bisa pakai ini. Bikinnya ini gitu nggih. IM4 kan mahal. Nggih, nggih. Kalau jumlahnya banyak kan kalau misalnya kita mau kantongnya makin tipis. Kita uji coba dikit-dikit dulu pakai IM4 itu bisa nggih berarti nggih. Oh, bisa. Apa yang ada di lingkungan yang mudah dulu didapat itulah yang kita pakai. Jadi tidak harus pakai ini. Kan gitu, tapi kalau bisa monggo, kan ngerti lho. Jadi kalau wonten iki memang kalau bisa pakai yang ini, jatuhnya lebih murah, mikronya lebih banyak, kan gitu. Nah, contohnya sudah selama 10 tahun, 11 tahun, buktinya nggak ada keluhan dari petani maupun konsumen, kan gitu Pak. Jadi mantep iku kandang mriku. Nek iso meru niki, nek dene mboten niki, napa sing paling cerak sing iso digunakake? Tapi untuk memulai dulu. Mulai kulo di fermentasi. Nggih. Pun, Mbak. Untuk yang layak digiling setelah 1 minggu atau 12 pinten niku wau? 1 minggu. 1 sampai 2 minggu. 2 minggu nggih. Itu bisa anu dengan cuaca seperti ini, Mbak. Itu bisa kira-kira dipastikan sudah bisa digiling. Dengan diangin-angin seperti ini. Pengalaman nih. Ya. Ya, ini ya, Pak, ya. Kalau setelah disisir, dibolak-balik mikronya supaya merata dan untuk memudahkan proses selanjutnya. Kalau cuaca seperti ya berpengaruh. Tapi kalau 2 minggunya untuk proses ini itu saya tanggung tidak ada masalah. Permasalahannya cuma di pengeringan. Gitu loh, Pak. Kan gitu. Dan memang dijemur gitu. Ya ini cuma untuk membantu yang dinaungi itu, Pak. Jadi dinaungi itu kalau terlalu apa ya? Karena enggak kena sinar matahari langsung itu, Pak. Kalau digiling kan agak kering, terus disandu yang agak kering nanti. Jadi ini tidak satu hari mutlak. Yang penting bisa apa? Perol. Perol, ya perol.
Sami coba apa? Iya, bro, Sami. Lajeng, sami kita wonten proses, bang. Proses yang kedua ini itu di gelandang ya pasti ada yang mati. Nah, itu ya Pak. Ada. Nah, ini mikroisme kan anti dengan sinar matahari. Iya, makanya di dalam. Makanya untuk bantu yang di sana ya, itu ini. Maksudnya kalau dijemur itu nanti nggak mati dah. Iya enggak. Tapi batas waktunya. Itu batas juga waktunya. Ada berapa jam dan sinar itu nggak sampai satu hari full. Yang penting sudah apa ya? Mati. Yang digiling. Yang bilang gini bang. Ya, itu baru langsung tarik masuk. Seperti yang di sana. Yang penting pro. Ya. Itu nonpemi ini pro bisa langsung. Lagi kayak setan jeru nih kok. Berarti jumlah habis ini ya pak? Ya di sisir apa? Kedua. Yang habis yang kedua pak. Yang penting pro. Masa jamur nih, latih jemur ini penting pro. Nah, itu penting pro siap. Iya, pro tapi enggak nek men pro tok ini pokoke mboten telat dan peso. Nanti si Pak ini mboten telat dan peso. Yang sewu, sing pro. Itu ngenten nih. Ini kan apa itu? Satu itu kan masih posisi jam. Masih dipakai. Ini kan tetap dihidupkan kembali dulu. Di anu baterainya itu. Oh, itu pakai molase mboten? Ngabis ke male. Ini kan sudah pakai molase. Tadi kan sudah pakai. Awalnya kan sudah pakai molase. Iya. Itu enggak perlu. Kalau pakai molase lagi jangka waktu lama. Jangka waktu lama. Ini kan enggak lama. Ini itu enggak. Ibaratnya seperti dibilang sana tidur tadi ya. Iya, itu kan itu. Bisa perlakuan. Oh, enggak. Ini ya. Itu contoh yang penyisiran. Mari. Ya. Ya, Pak. Ini tadi sudah dicocok, sudah namanya panas. Ya. Ini sekarang disisir. Nah, sisir ini nanti 2-3 kali. Jadi enggak cuma satu kali. Satu sisir berapa hari selangnya? Hah? Ya cuma sekarang disisir. Besok ini kan sudah kena angin pak, sudah nggak perlu loh. Bisa waktu. Ini kondisinya. Ya, jadi paling tidak 2-3 kali atau 2-3 hari. Lihat situasi dan kondisinya sekarang ini. Ah, contoh, kita bisa nanti kuning, tapi ini kita bisa sih, itu supaya rasanya. Kan itu jadi contoh antara supaya ini malah beda sama ini. Itu sih, selain ini, bisa kan? Ya, bisa kalau masih bisa ya kita. Mau nontai, kalau untuk patulkan tinggal giling, loh, lima tinggal ya. Yang bagus difermentasi pak. Jadi ini karena ini vitamin, untuk usaha ya. Lalu yang bagus di awal proses 1-2-3 kan gitu pak. Dan saya wanti-wanti kalau bisa jalan yang pertama karena penggunaan pak, penggunaan dalam lahan tadi itu kalau media 1000 meter itu kira-kira berapa ton pak maksimalnya kebutuhan. Nah, yang kedua pak, yang kedua
bagaimana cara mengurangi gulma? Maksudnya kan kalau organik kadang kan banyak gulmanya, Pak. Iya. Ya, terima kasih, Pak. Atur ini. Kalau per 1000 meter, ya toh. Menawai bantuan sewa materai itu kan namun 9 ton. Itu bantuan itu tidak lain tidak ini sukses itu kan tidak ada di 4 ton itu kurang ini paling butuh 2-3 1 hektar. Kemudian tergantung situasi tanah itu. Ya, nek tanah terlalu besar, supaya kalimatnya nyuruh bau, itu awal itu rasa kendeli. Pengen juga kendeli, pengen juga kendeli, tapi tarinya sama. Untuk tambah-tambah ban. Tapi mungkin bisa berkurang, tapi awal jadi ngurangi bapak juga. Tentu Pak, kayak gini, nanti kimia, ini 20 kilo, kurangi 25 kilo, tak mesti. Tahunannya tak mesti, mungkin harganya itu ya, kurang. Gitu Pak, itu solusi pemisliman mengatakan. Jadi harus kurangi, kurangi. Dan sebelum itu wau, paling bukan, itu nek kula matur kaya-kaya engko petani melarasi. Tapi nek nek garu dhewe iku luwe kan lha. Tapi ini amben minimale masih ora ngono. Itu paling mungkin 2-3 ton. Per hektar. Wis lu. Wis per hektar. Berarti nek 1 meter itu kuwi rong jendal tekan. Jadi dibagi 10 mas. Tapi awal itu kelihatan dibagi 10 kan 1 meter juga. Meter meter kan 10 ewu. Meter kan 10 ewu ya. Ini baru ini. Meter yang baru 10 itu ada kali. Dan orang ini yang baik yang betul nama sakit termasuk buka sikit tetan itu ter Niki wong ngarit niku ngarit sampean mbamane makani sapi nang ngendi kalau jono mbamane kita sing cukul gulmane kan bukan kalau jono wis dino meten niki kok tak takoni padahal pupuke padahal asline ora apa ono lek ku sampean ngarit mboten wonten gulmane. Gitu Pak? Yeah. Kenapa bisa tukul gulmane? Pemahamane sing anggur. Mergo simbah mbiyen nek barang lemah niku kena pupuk. Kenapa mawon? Kena pupuk kandang kan mesti ijo lemu. Gitu Pak? Tandurane sukete mesti akeh. Iya betul? Nggih. Iki asli lho iki. Nggih. Nggih. Mula naik gondol mana kok antar moni wah tak pupuk nganggo kompos iki marahi gulmane okeh. Nah ini kula pemahaman ini kula masih ini ngasih ini wau apa sih pakai makani kalian jenuh ini kete ora gulma ya ora nopon ini suka di mana kok nopon ini kan nopon ini kok ya lalang-lalang ini kan lah. Padahal yang ngarit butuh ini kok begini sih pakai ning kok kule wonten sing ngoten nah ngoten lho Pak. Nah niki supaya iso memahami tiyang sanes berarti bukan saking asline pupuke kan ya. Mergo lemahe ora subur niki dadi lemahe subur tukul kan sing wingi pun do mati kan iki tukul meleng kan. Itu kok pernah dekat dengan Pak.
itu pada saat ini itu sering pertanian masalah pesawat ini pak sing dulu ini kan mesti tani itu pak sering mungkin kalau di bakalnya juga dan pak ini ne tanduran suket pengen pupuk ini mati betul. Bapak, dari Pak. Ini ngeten dari proses kesatu dan kedua. Kesatu tadi kan enggak saya yang saya tanyakan nanti yang ini kotoran yang kedua ini. Dari proses yang kesatu tadi enggak kelihatan kotoran yang baru. Kotoran yang kuning-kuning ini yang kayak kotoran baru kan, Pak? Itu paling bagus dari pengambilan dari kandang untuk diproses ini berapa hari? Dari kandang itu sebenarnya 1 sampai 3 bulan. Tapi 1 sampai 2 bulan bisa diambil. Bisa, Pak? Itu soalnya kan niku supaya mereka pun berproses rumiyin. Ternyata, Pak. Yang baru nih. Nek wis umure secara temriko, nek merocot saking anyar. Anyar saking peteng kan dereng berproses. Mikrone, Pak. Iya. Jadi ada waktu untuk mempermudah dan proses temriki itu umure riko ya menjadi ketua. Kangane lho. Ya wis dimune rada tuwa rumi ya bayi pun nganggo. Napa niku? Umur samennya udah dinunggukin, yang paling murah udah umur ulang ulan. Pokoknya secara ini udah main koramin, bisa ada tulian mau. Ini sapi masuk akal, Pak. Ini keingetan, terus ini gen kuning nyewa masih. Itu termawan koyo kulo. Kan tidak harus setiap datang bisa melihat ini. Biasanya soalnya saya butuhi penonton diri ada lho Pak itu mungkin ada satu dua yang baru jawab tapi nah, saya terlalu tak tolak ada lho Pak jadi aku juga tegel nah, ini tuh usahanya agak tegel kalau di jenangan itu aku sih jenangan itu ya. Ono Pak, napa niku beberapa informasi niku pembuatan kompos itu pakai campuran dolomit itu pripun? Menurut Bapak. Nah. Ngaten Mas. Dolomit niku sajane lak nggih ngurangi keasaman to, Pak. Nggih. Nggih. Ya sing tanah niku asame luwih dhuwur niku kan butuh dibedheke nganggo dolomit. Gitu Pak. Itu. Tapi tidak harus melalui proses ini. Soalnya kan kalau nggak ada murni. Gitu. Itu perasaran gue. Soalnya ini dibarengi proses ini. Kan kalau ngetoknya biaya, tambahan biaya. Kan itu analisannya lebih ya. Tinggi. Gitu. Gitu. Padahal setiap tanah, setiap lahan, itu beda. Nah, itu mungkin saya kira kira contoh Riki Minjir kira daerah Minjir kan asamir baru itu perlu tambah dulu daerah Riki kan pun ke asam ini sambil stabil loh kita kira itu mau kurang ngurangi biaya produksi supaya uang itu orang tertipu karena itu. Tapi buatan anu nggih, buatan efek teng proses fermentasine nggih. Boten. Artine kan mrene sing ajeng dhewe to. Umpamane. Nggih. Iki ajeng nandur lombok. Ya biasa. Terus ditambah dolomit biar nambah sendiri. Kalau nambah sendiri kan sudah niki pun dadi, tapi misalnya proses awalnya ngeten niki lho. Awalnya iki dengan pakaian dolomit ini buatan berpengaruh ya terhadap mikroba-mikroba yang ada nih. Cuma untuk nanggulnya tanah yang asam.
Nggih. Sapane ngaten iki kan yen kro kan mayoritas wonten ente lho. Pun campur kalih ente lho. Menika sae napa mboten? Mboten nampi ning luwe HP ya. Mboten sae. Mboten sae, Mas. Tapi luwe sae. Luwe HP. Luwe HP. Kan sae, Pak. Wis ta. Plus. Lagi ngaten, Pak. Nek ente iku pamane ngene kalian kan aton, kalian ini kan buk, kalau nggak simpun kan jadi bisa pecah. Nah, ini pun caranya kata mbak, kalau sih nggak aton, kita pasir, gitu. Ini pun bisa itu. Setiap setengah meter nopo 30 senti, itu jenengain jerami. Jadi, coba nganjin itu, mesti nganjin yang di IN pas gitu. Gitu, itu mungkin terus cumbangin beli kan betulun bapak iya gitu terus ini dikum iya gitu pak nah terus tambur gini gitu gitu ya om harus balik masuk ke sebelah aset. Pengusaha apa yang penting dia? Kirim tunggu-tunggu mas nih? Paling bawa, tanggung oh, marahin ini. Paling bawa. Lewat kapal nggak berarti? Berarti marahin ini lewat
Oh.